berada di Desa Kersik, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara. Pantai biru ini tak pernah sepi dari pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan serta deburan ombak. Tak hanya itu saja, biasanya sejumlah pengunjung yang datang selain memanjakan diri dengan berjalan di pinggir pantai juga menikmati panorama alam, yakni melihat matahari terbit dari ufuk timur. Demi tidak melewatkan momen itu, kebanyakan sejumlah pengunjung juga harus bermalam atau berkemping di pantai tersebut agar bisa menikmati suasana pantai di pagi hari. Harapannya, ini kan udah cukup bersih nih, dan harapannya pemerintah setempat nih bisa ikut serta membangun, membantu mungkin seperti memberikan tempat-tempat sampah, karena ini masih minim sekali tempat sampah ya, dan buat pengunjung-pengunjung yang lain juga agar mereka ikut serta menjaga kebersihan di lingkungan ini. Selain dimanjakan dengan panorama itu, biasanya pengunjung mengabadikan momen tersebut sambil bermain air di pinggir pantai dengan berjemur menghadap ke arah sang surya. Namun tak hanya itu saja, selain menikmati matahari terbit, hal itu juga dipercaya bahwa sinar sang surya akan menyehatkan tubuh yang mengandung vitamin D apabila terkena sinar matahari. Harapan saya agar setiap pengunjung agar selalu menjaga kebersihan, agar pantai ini terawat dengan baik, dan saya lihat di sini pantainya cukup bersih, dan saya harap lebih banyak pengunjung lagi yang datang ke sini. Pengunjung sendiri selain dari Kutai Kartanegara juga berasal dari Kota Bontang, Kutai Timur, dan Samarinda. Biasanya sejumlah pengunjung yang tak ingin melewatkan momen itu rela bermalam sambil berkemping di pantai tersebut. Pantai Biru Kersik, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara ini juga merupakan salah satu objek wisata andalan yang berada di wilayah tersebut. Tak jarang setiap harinya banyak wisatawan yang datang, apalagi di akhir pekan, untuk menikmati suasana pantai itu. Tim Liputan Kota Raja Channel melaporkan.